teman-teman. So, di video kita kali ini, sorry agak terlambat karena gue masih agak sakit abis divaksin teman-teman. Sekarang kita mencoba untuk bermain game yang direct main. Sebenarnya kalian udah minta gitu, di live juga udah pada sering minta gitu kan. Bang, AOT baru, AOT Evolution gitu katanya kan. Jadi ya kita akan coba untuk main aja kayak gimana ini AOT of Evolution atau apakah gue udah pernah main. Soalnya gue udah cukup lumayan banyak main game AOT dan banyak yang lumayan bagus juga, ada yang jelek juga. Ya kita ngeliat apakah ini masuknya yang bagus apa jelek. Karena seperti yang kita tahu game AOT itu tuh masalahnya pak di kontrol ya. Jadi kontrol untuk make apa sih tuh yang namanya ODM gearnya itu. Nah itu tuh kadang-kadang jelek gitu kalau di Roblox ya teman-teman ya. Makanya ntar kita lihat apakah di sini bisa bagus apa enggak ya. Di sini gue main sama si awal sih. Tapi ya ntar kita lihat dulu. Kita mau customize dulu nih, customize apaan nih, penasaran gue. Apa nih customize? Bikin karakter baru kita kah? Tapi sejujurnya ya, ini ngingetin gue sama game AOT waktu itu kita pernah mainin tapi masih early access gitu loh cuy. Iya gak sih? Tuh ya kan ada family-familynya gak tuh anjir. Im Jaeger 0,15, buset 0,7, 20% rare, imagine. Family gue apa nih? Oh kita belum ada family awal-awal, oke. Awal-awal cuma 5, gue gak tau deh ada kode apa enggak sih. Harusnya ada kode sih. Ini ada VIP kode. Gue kira ada kodenya gitu kan, kita langsung aja lah ya. Kita roll, dapat apa gue, kita lihat ya. Wah gue dapat yang langka gitu. Ackerman mungkin, atau Rice. Ya jangan yang biasa dong, jangan yang biasa, please. Ya ilah Lagnar anjir, yang biasa. Roll, masih ada 4 kan, kita coba roll lagi ya. Jir ya, ini 0,15 guys, jadi gak usah banyak berharap aja lah ya. Terus yang bagus dikit kayak orange. Oh ada PT-nya pak, nih ada PT ya. Ada PT sampai 3500, imagine. Tuh kan diamin dapetnya kan, aman kan. Ada orange PT, kalian ngeroll sampai 400 kali baru dapat orange pak. Damn! Berapa coba 250 spin, kita lihat harganya. Oke, mahal sih 800 ya. 800 robux, imagine guys ya. Gue juga gak tahu ini gunanya apa ini. Jaeger, Ackerman, apakah ngasih status maybe atau apa, gue gak tahu. Tapi ya udah kita akan coba untuk main dulu. Nih gue customize dulu sebentar, abis itu kita langsung masuk ke game ya teman-teman ya. Oke, sudah in game dan ini grafiknya kok kayak begini, nggak tahu kenapa nih. Itu udah rusak gini, gue nggak tahu kenapa. Ada shopnya. Oke, ini lagi dijelasin ya, ada regimen apa nih. Lo to join many regimen complete against the other regimen apa nih, gue nggak ngerti nih apa nih. Equipment. Oke, ini ada. Ini mirip RPG gak sih, Ber? Kayak RPG, Ber ya? Kok ada upgrade? Ada upgrade equipment gitu sih, Ber. Ada red juga, cok. Anjir. Ada skillnya tuh. Iya, kan? Oh iya, ada skill. Ya bener-bener ada skill system. Lu apa, Ber? Ininya, Ber? Ininya apa namanya? Klan lu apa klan lu? Jaeger. Ya kan, cok. Kau bohong. Oh my god. Bohong amat. Upgrade-nya apa cuy? Oh bisa upgrade senjata kah? Bisa upgrade senjata damage-nya. Upgrade nih. Coba upgrade apaan? Oh gasnya juga bisa ya. Range, durability, critical. Yeah. Oke, ada perk-nya. Perk itu apaan perk? Kalau nyelesain raid ada dapat perk gitu. Raid? Raid? Bukan raid. Semua miss itu. Oh ini shop apa shop? Bisa beli pedang baru gitu kah? Tadi sih tulisannya ini kayak kosmetik gitu sih. Oh iya benar kosmetik. Baju ya 2000. Ada crates juga. Apa nih crates nih? Crates buat apaan, Jau? Crates belum tahu, belum pernah beli. Lu belum pernah beli kan nih, ada luck hour juga anjir buat apaan dah? Oh, buat ini kali gacha ya, gacha klan mungkin. Iya, gacha klan. Terus pakai Robux, cu. The fuck nih game. Ini game pay to win juga ya. Yang isi aja isi. Isi aja, singgansina ya. Gue baru mulai, Ber. Nah, ajal Bernard nih, singgansina. Baru di sini bisa jadi Titan kah? Enggak tuh. Bisa jadi Titan. Klan ya. Klan yang bisa berubah. Klan yang kayak Jaeger gitu-gitu kali ya? Jaeger ya. Oh, oke. Ini nih. Kalau mati bisa hidup lagi. Iya. Oh iya, ini mirip yang waktu itu gue mainin, Ber. Gue lupa main apa tapi ya. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy, waktu itu gue pernah mainin tuh anjir. Ntar gue kasih lagi deh. Ini isi gasnya di sini. Button. Pencet apa sih, Yao? Cara E sama Q terbang. Eh sama Q. E sama Q. Oh, gitu. Oke. Gila, oke. Okay. Caranya pedang gue mana pedang? Oh, RR dulu.
gue gak punya pedang. Anjir, Titannya ngeri banget, cu. Bernard, dari mana, Ber? Oke, ini kita lihat, kita nge-slash ya. Ini Titan. Oke, kontrolnya enggak begitu susah sih. Tapi ya masih agak stress. Gila, lihat gak gue tangannya putus, bro. Titit gue potong. Ah! Bernard. Gerijo. Anjir, dia enggak ngerangkak, anjir. Dia gerakak, cu. Oke. Wah. Oke. Pencet apa sih, Sio? Kalau mau ke ini, Sio? Kalau mau deketin dia, spasi ya? Spasi biar cepat. Oh, gitu. Anjir, pedang gue langsung rusak, cu. Oke. Ya, kayak gitu, teman-teman. Ini salah satu game out-nya yang kontrolnya lumayan gampang sih, menurut gue sih. Menurut gue ya. Oke. Nih. Cara terbang tinggi ke atas gitu gimana sih? Gue ke tempat-tempat sini, cu. Oke. Wow, gila. Terbang, cok. Gila, isi kontrolnya isi juga sih. Enggak susah, cok. Dia ada di luar ya? Ada di luar kah? Gimana cara ke atas, cok? Gini aku, ke kiri. Ngapain naik tembok? Kemana, cok? Itu apa? Oh iya, ada ininya. Nah, gimana sih Bernard nih? Ini lu kabar? Usus, wede, gila. Pro, bro. Kill 2 gue, Ber. Gila, pro gak gue, Ber? Masa lu level udah gede, kill cuma 3, Ber? Kan aku membiarkan akal membunuh. Ada. Ngomong ya, aja. Cupu, Bernard, mah. Kalau red, itu gimana caranya? Red, ada waktu tertentu sih. Rednya lawannya apa itu? Lawan yang ini kah? Yang titan-titan Eren. Gede gitu kah? Eren kah? Titan. Eren. Wih, gas lah yuk, gas lagi yuk. Ikzo. Kalau level berapa, Ber? 20 kalau red. 20 red. Dikit lagi dong ke Bernard. Gue masih jauh, Jo. Enggak bisa nih. Oh, lu cepet banget sih sampai 50, anjir. Gue kill juga. Plan. Bisa medium. Bisa medium nih. Yakin. Plan. Aduh, jangan cupu-cupu lah. Masa mainnya easy. Siapa itu pilih easy itu? Gak ada, gue belum ada ekstrim, Jo. Masih easy medium doang. Medium. Gue belum ada easy sama medium doang. Oh. Ya kayaknya Kalau mau unlock yang difficulty lebih tinggi lagi, kalian mesti kelarin yang sebelumnya dulu. Gitu, Ber. Gue belum kelarin medium, jadi medium dulu gitu, Ber. Mana sih Bernard-nya? Sap. Lah, kok lu malah kobo-kobo, Ber? Apaan sih, Ber? Loh. Ini. Stress, yo. Lu jangan ngambil mangsa gue dong, Ber. Gak, orang aku okay. Sendirian di sini kan membantai semua rasa aku tuh. Gimana sih cara? Su. Yo, gimana sih, anjir? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Oh, lu bisa? Siap. Live. Kenapa? Gue tau, gue diangkat dia, cok. Siapa tuh? Cukup tanggalnya itu, Toro. Siapa yang menyelamatkan gue itu barusan? Ada yang menyelamatkan gue, cok. Enggak, lu mau mana aja, Ber. Ngelawan gitu lah, Ber. Ya ampun, aku deket angle. Ya udah, bener gak usah. Lu lihat gue nge-kill, Ber. Pro gak? Abnormal aku. Mana abnormal? Gue dateng. Warna hitam gitu deh, tanda. Oh, kalau abnormal hitam kah? Iya. Mana, cok? Mana sih? Oh, itu dia, itu tuh. Kalau abnormal tuh hitam ya? Iya. Anjir. Jaraknya berapa sih? Horas sih. Lu yang ngomong, Ber, anjir. Ya udah mati, cu, abnormalnya. Dibunuh cawan lu. Bukan gua, Ber. Ya ampun. Astaga, Bernard. Ya ampun, Bernard. Asli lu yang bunuh kan? Bukan aku. Shoot. Yo, kill gua, bro. Nih gua ke belakang. Anjir, gimana sih? Agak susah sih, gue masih belum terbiasa sih. Tapi ini kontrolnya masih lebih easy sih. Ini ke belakang abis itu Q lagi ya, cewek. Serut. Ya, aku biasanya. Apa? Pas ke belakang titannya, aku stress sih biasanya biar cepet. Oke. Oh, ini titan. Lem the pointer M1. Oke. Oh, lepas. Oke, nice. Oh, caranya gitu. Kalau ada pointer kayak gitu, kita klik tengah-tengahnya, coy, yang ada putih-putihnya itu. Iya. Oke.
Wait, I'm coming. I'm gonna kill this one. This one is mine. Yakin? Ber, lu jangan ngambil mangsa gue, Ber. Astaga, anjir gue mati, Ber. Ber, I'm dead, Ber. Anjir gue kill. Gue assist 4 ya. Assist 4, Ber. Apa nih? Awaknya, deh. Deh, gue assist 4, bro. Daripada yang lain gak ada assist, mending gue assist, Ber. Anjir, oke, okay, sip. Wih, abnormal. Anjir gue dikejar. Bernard, Ber. Dia lari, anjir, Ber. Oke. Oh, hampir mati dia, cok. Oke, gue naik lagi ke atas. Pecah, pedang gue pecah. Anjir mati ke gue. Buset, gue kepental coba, cok. Ber, ini gimana, Ber? Ngalahin abnormal, Ber. Oh, ini angka. Iya, abnormal. Anjir, gue ketangkap mulu, cok. Wes, kabur, bro. Eren nih bos, gila mati duluan udah. Belum juga gua kill. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Jadi gua ketangkep mulu sumpah. Bernard, gua mau dimakan Bernard lo. Kau mana lu? Mati gua cok. Dimakan gua ini. Mau normal dulu kah? Dimakan gua aja di game susah juga cok. Gak bisa one hit gua anjir. Ini juga yo, kasihan siapa ini si Dreisu. Dreisu. Mana gue boleh? Kita lihat Bernard gitu. Oh, ini kita lihat si Awali nih. Si Awali mah ada one hit coba si Awali. One hit ke lo. Anjir si Awali jago, cok. Kok enggak ada suaranya, anjing. Anjir si Awali. Si Awali gila lihat. Udah kayak Fanny anjir mainnya. Srut yo. Srut yo. Coba lagi. Srut yo. Anjir jago banget lo. Aus itu abnormal ya? Yang tadi ya? Anjir banyak banget abnormal tuh di sini, cok. Ada yang lebih tinggi dari abnormal gak? Shifter. Ada sih kayaknya. Shifter deh. Red itu kayaknya. Itu red kali ya. Shifter sih. Itu cok abnormal, cok. Meninggal. Gila one hit cok masih awali, cok. Gila 50 sih. Udah mentok lu ya, cok ya. Damage-nya ya. Damage-nya kurang satu sih, itu per prestige. Oh, per. Hah, naikinnya per prestige. Enggak, kan ada tuh paling terakhir. Oh, mesti prestige dulu. Iya. Oke, ada sistem prestige ya, bener ya. Kalau tadi gue coba-coba untuk upgrade, ada buat upgrade sih, apa sih? Kayak ada senjata lain gitu, coy. Jadi senjatanya enggak cuma pedang di sini, coy ya. Iya, ada ini juga. Yang... ada Thunder Spear ya? Apa sih namanya? Thunder Spear ada paling ujung. Iya, Thunder Spear itu mesti prestige. Tadi ada satu lagi gue lihat pistol ya. Iya, kurang sih menurutku pistol. Pistol, kalau Thunder Spear bagus enggak? Belum nyoba. Ini Thunder Spear OP nih anjir kayaknya nih. Kalau dia meledak kan, itu lihat tuh abnormal lari kalah lu jauh. Bisa gak? Gimana caranya sih muterin dia dulu. Oh, anjir itu skill kah? Iya. Itu skill kah anjir. Boom. Oke, okay, ya itu dia teman-teman. Game-nya lumayan seru sih, lumayan asik ya. Untuk sekelas game AoT, kontrolnya pun lumayan gampang ya. Kayaknya menurut gue sih ini yang paling gampang sih dari semua game AoT yang pernah gue mainin ya. Waktu itu ada juga, aduh tuh namanya apa sih anjir. Ntar gue tulis deh nama gamenya apa. Gue pernah main juga yang mirip-mirip kayak gini nih. Cuman tempatnya agak beda sih. Cuman grafiknya mirip banget sumpah. Grafiknya kayak gini gitu kan. Gameplaynya mirip-mirip sedikit lah ya. Cuman itu lebih susah karena pedangnya bisa abis gitu kan. Bisa bener-bener abis terus-terusan. Kalau ini kan tadi gue kayak ngambil-ngambil terus gitu dari kotak ODM gear-nya tuh ada terus gitu kan. Itu tuh cuma berapa? 2 atau 3 gitu langsung habis. So ya, jadi itu dia untuk video kita kali ini ya. Maafkan Bernard yang cupu gitu. Udah level gede, oke cuma 12. Mana sih Bernard emang nih? Bentar, ini kayaknya dibuat live asik juga ya, Ber ya? Asik gak sih, Ber? Dibikin live. Rate gitu kan. Rate-nya setiap jam berapa sih? Coba lihat dong. Tadi kan butuh level 20, Angga. Iya, gak apa-apa. Ntar kita leveling dulu. Di mana rate-nya di mana sih? Oh, itu ke belakang tuh ya? Iya. Ke belakang, kita lihat. Harus, iya makanya nih kita mainnya yang diisi sama normal dulu aja. Gue kan gue masih level 1 nih. Level berapa sih gue? 2 apa 1 dah? Gak bisa ngeliat level, cuk. Ini red. Oh, dia tuh rednya kayak di anime adventure, guys. Ada opening innya ya. Alright. Waiting for player juga. Kita masih belum bisa juga ini kan. Si Awali bisa sih. Si Berat gak bisa tapi. Solo bisa kali itu? Kurang tahu belum apa ya. Coba lah, guys. Ini wave apa wave? Ada wave, cuk. Wave kayak infinite gitu.
Oh, anjir nih unik banget ya. Game AOT tapi ada unsur-unsur tower defense ya anjir. Ada raid lah, ada wave anjir. Keskeng buat game aja lah ya. Oke, ya itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nanti link gamenya akan gue taruh deskripsi seperti biasa kalau kalian mau main. Ini gue gak tahu apakah bisa main di mobile apa enggak. Kayaknya gak bisa sih. Ini kayaknya masih PC. Belum bisa kan ya? Belum sih kayaknya. Iya, ini kayaknya masih PC doang sih. Jadi ya kalian tungguin aja. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe-nya mau, gak usah apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. No!